Oh, nyusunan laporan begini. Ya, memang bagus karena kita tidak kedesan, tapi saya lihat penguraian-penguraian yang ada di laporan ini tidak sama, tidak terlalu berstruktur seperti teman-teman kamu. Misalnya ini ya, lihat di sini teman kamu nilai dasar langsung ada mulai keterangan-keterangan di situ. Ini saya lihat itu ada beda dengan teman-teman kamu. Ya kan begini. Beri penjelasan, Bu Yunita. Ya, bisa, saya diberikan penjelasan. Seperti ini Pak, mungkin di teman di mungkin kayak kegiatan di nilai dasar dia cantumkan aktualisasi. Di sini saya tidak menjelaskan lagi karena di depan di bab pada bab 3 di rancangan aktualisasi itu sudah tertera di situ Pak. Di pada bab 3 ada di bab 3 sudah tertera mengapa saya cantumkan aktualisasi, mengapa saya cantumkan misalkan nasionalisme ada pada bab 3 Pak.